A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa, syarikala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق <applause> الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدستها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar maka sila muslimin wal wa muslimat sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat Alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tentunya menuntut ilmu di Pondok Ashifa di Jalan Puputan 3 nomor 4 nomor Renon ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita uh, inginkan tentunya gitu lah. Tapi ini agak unik nih soalnya Ustaznya malah nggak bisa kontrol suara soalnya nih. Biasanya Ustaz yang nyaman nanti jamaah enak gitu ya. Ini kebalik. Jadi coba fokus kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk konsentrasi insya Allah. Tip jamaah Allah muliakan. Kita ada judul tentang karena aku contoh bagi anak-anakku. Kalau ngelihat contoh sepintas ini, ya ini berkaitan dengan uh, orang tua dan anak tentunya ya. Islam ini agama yang mengatakan al umu madrasatul ula. Ibu ini sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Berarti kalau memang orang tua merupakan sekolah buat anak-anaknya, ya tentu kita tahu orang yang lulus dari sebuah sekolah itu keilmuannya tergantung perbendaharaan ilmu di sekolah tersebut. Makanya uh, betapa banyak buku-buku ulama yang menjelaskan tentang tarbiyatul aulad, yakni bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah. Ya, yeah. iya. Yeah. Sebelum kita bahas tentang anak-anak uh, yang mencontoh orang tuanya, ada nasihat ulama tentang ciri pendidik yang sukses. Jadi orang tua mesti tahu bahwa memang misi kita menikah ini bukan tamatu di atas dunia. Banyak orang salah paham. Seakan-akan rumah tangga yang dia inginkan dan yang dia jalani ini seperti akhir dari tujuan hidup dia. Bahkan gak tanggung-tanggung. Banyak sekali pasangan suami istri yang baru menikah. Dipajang di pelaminan. Hati mereka, lisan mereka pun mengatakan akhirnya kita sampai pada puncaknya cinta, katanya. Saya bilang puncak cinta dari mana? Awal ujian, enak aja. Ini rumah tangga, itu ujian, bukan puncaknya cinta. Bagaimana ke depan kita seperti apa kita nanti, tergantung orang yang di samping kita. Kan ulama mengatakan begitu, kalau kita pengen lihat agama kita sepuluh tahunnya akan datang, lihat teman kita sekarang siapa. Ini pasangan hidup teman yang lama yang bakal mewarnai kita. Kebayang kalau seandainya kita punya teman hidup yang nggak mendidik kita, nggak mendatangkan kesempurnaan bagi kita. Memang kita manusia, makhluk yang tidak sempurna. Ya, anak Adam ini pasti punya kesalahan. Cuma kalau memang kita nggak sempurna, kita bisa disempurnakan dengan orang lain. Atau, atau, ya, orang lain sempurna dengan kita. Makanya bahasa Nabi apa? Khairun anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bagaimana hidup ini bermanfaat buat orang lain? Lawang kadang-kadang kita kajian saja. Ini duduk bareng sampai selesai. Kiri kanan kita nggak saling kenal betul. Apalagi ibu-ibu di dalam tuh. Pada pakai cadar. Kan nggak ada laki tetap pakai cadar antara wanita juga gitu loh. Lah terus buat apa ada hukum yang mengatakan lan yasul minha wa Ini kan yang ngomong Rasul. Perempuan itu aurat tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Ya taruh buat laki-laki fitnah lah ya. Lawang kaki saja aurat ditutup lebih baik. Padahal kaki nggak pernah mengalahkan cantiknya hidung dan mulut gitu ya. Yang jelek saja ditutup apalagi yang bagus kan gitu ya. Tapi kalau antar ahwat justru muamalah kita untuk saling kenal. Saya kadang-kadang suka ketawa geli sendiri banyak awat pakai cadar foto bareng. Setelah itu berkata oh Allah ini aku loh. Hmm. Ya jadi kadang-kadang unik sekali. Justru yang paling baik mau kita antar kita ini kita saling mengenal di antara kita. Ya. Makanya panitia menyarankan sekali buat umat yang ada di dalam, insya Allah tidak ada laki-laki yang melihat. Jadi alangkah baiknya kalian membuka cadar untuk saling kenal di antara kalian. Ya, ya. apalagi kita tinggal Uh, di, di kota yang istilahnya the strong minor ya kita ini orang yang sedikit jumlah bilangannya butuh kuat diantara kita itu penting sekali untuk itu ya sambil mempertontonkan kepada anak-anak kita beginilah cara bermuamalah ibumu nak seperti kita berkata kepada anak, -anak laki kita beginilah cara ayahmu bermuamalah nak ya kita nggak tahu wujud kita di akhirat nanti nak cuma ayah yakin kita ini punya karakter penghuni sorga lah. Koribin, hain, sahlin. Orang yang gampang akrab, lembut dan mudah gitu. Kita pertontonkan. Lawang judulnya saja kan karena aku contoh bagi anak-anakku, betul? Nah. Tapi dijelaskan, ada 10 karakter pendidik yang sukses yang kalau kita pahami dengan betul, insya Allah mereka itu akan mencontoh kita dan mendapatkan contoh yang baik nanti insya Allah. Yang pertama, Ya, ini seorang pendidik yang sukses. Seorang pendidik yang sukses adalah pendidik yang betul-betul mengenal arti sebuah keikhlasan. Ya, karena kita pengen merubah manusia, tentu legalitasnya Tuhan. Semua yang baik, ...yang kalian inginkan itu adanya di sisi Allah. Dan setiap yang baik yang kalian inginkan... ...yang adanya di sisi Allah ini... ...nggak mungkin mendapatkannya tanpa... ...mentaati Allah. Ada syariat di mana kita diperintahkan mentaati Allah. Ajmilu fitolab. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketua ketika sesuai dengan syariat yang ada. Makanya kalau kita menginginkan rumah tangga yang apa yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Seperti doa yang dipanjatkan manakala ada pernikahan Demi Allah, tidak mungkin datang kecuali kita niatkan rumah tangga kita, pernikahan kita itu lillah karena Allah. Dijamin wa bin <tuh> Sampai-sampai kalau orang itu miskin ketika hidup sendiri, nikah punya kesempatan kaya sukses. Ya walaupun kekayaan itu titipan sifatnya. Ya, layak tidak kita dititipin sama Allah. Ya karena banyak orang beranggapan kalau kaya itu karena ah, oh, salah. Loh saya kaya karena keringat saya banyak dan tukuli kuli bangunan itu keringetan gak kaya kaya saya bilang. Oh, karena kan saya kaya karena saya pinter. Guru matematik saya sampai sekarang gak kaya-kaya ngontrak dari zaman SMP saya dulu. Ya. Ternyata pinter itu bukan itu, apa kaya bukan itu ukurannya. Oh karena saya kerja 24 jam Tukang kopi 24 jam begitu-begitu aja Hei Kaya itu titipan Layak tidaknya kita dititipkan sama Allah Makanya ketika kita menikah Doa yang diajarkan sama Nabi cuma satu Walaupun boleh bebas kita mendoakan dengan beragam doa Cuma Nabi mengatakan Barakallahu lak Wabarakalik wa jama'a bainakuma fi khairin Barakallahu lak lakal baroka, ya Dan kamu punya keberkahan dengan nikah ini. Allah limpahkan berkah atasmu. Wa khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ya. Nah, orang yang berilmu, dia akan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Dan rumah tangga itu adalah agama. Karena menikah itu adalah bagian dari agama. Dan itu iman kita kepada Allah. Maka wajib kita mengikhlaskan diri kita dalam mendidik keluarga kita lillah hanya untuk Allah itu yang pertama yang kedua karakter pendidik yang sukses itu orang yang bertakwa hidup yang dikatakan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain kita ini harus menjadi orang yang bertakwa Allah yang mengatakan wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Ya, kita punya rumah tangga, ulama sering mengamsalkan seperti bahtera. Bahtera yang berlayar mengarungi samudera kehidupan. Suami nahkoda. Ini istri ini awak dan anak-anak kita ini. Ketahuilah bahwa yang namanya nahkoda mengerti ini kapal tidak mungkin jalan kecuali ada gelombang. Maka kalau laut yang nggak bergelombang, ya agak susah. Dibuatlah baling-baling berputar, timbullah gelombang. Rumah tangga ini tanpa gelombang, tanpa ujian nggak berjalan. Ya, akan ada perahara, akan ada perahara. Makanya pakai bahasa agama, wa mayatakillah orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Solusi dalam kehidupan takwa itu mendatangkan solusi. Ya hidup ini kan cobaan, ya, cobaan identik dengan yang besar. Maksudnya saya katakan kemarin malam itu di mana masjid Muhammad. Kalau yang namanya cobaan pasti besar. Kalau kecil namanya cobain, betul ya. Hidup ini memang cobaan dan identik dengan ujian. Solusinya di mana? Ya di Allah. Sekarang kita sendiri nggak paham tujuan hidup syariat pun cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Pengen punya solusi nggak akan pernah bisa. Apalagi merasa menjadi wakil Islam, ya merasa senior dalam hijrah banyak di kita nih. Ya, anak sih, alhamdulillah saat di sini nih anak duluan yang hijrah, yang lain belum. Tat? Makanya anak kalau jadi panitia kajian suka bilang, tolong yang baru-baru depan, yang lama nggak apa-apa belakang. Uh. <laughs> bahaya sekali ngiring orang dianya nggak belajar banyak di antara kita yang kayak begitu dia lupa dunia ini bukan tujuan dunia cuma numpang lewat makanya takwa itu datang karena stabilisasi iman wajibnya kita mentasvia mentarbia ini kan kegiatan kita di Bali ini persekian bulan soalnya saya ada beberapa target yang mau dilakukan nanti ya itu yang kita pengen bahas itu enam pilar dakwah salafus soleh. yang kadang-kadang ini banyak orang mengaku salafi padahal merusak salafi di negeri kita ini banyak sampai agama menakutkan karena dia agama menjadi kaku saya suka pakai bahasa ini orang behel kali yang dimakan jadi kaku gitu ya madu itu madu yang diminum bukan tahun yang dipepes gitu kok orang beragama jadi keras jadi kaku jadi nggak nyaman ya sementara kita tahu di zaman tabiin Orang berani berkata Aku meyakini ini semua muridnya Ibnu Abbas Kok bisa mengatakan muridnya Ibnu Abbas Aku melihat senyum di wajah mereka Jadi kas muridnya Ibnu Abbas itu tersenyum nah, Kayak sekarang kita juga bilang Nah ini murid siapa nih kaku semua gitu keras-keras gitu Ini pasti ada yang salah ini Karena agama tidak seperti itu gitu loh Dan agama nggak mau Menjadi sebuah tontonan yang dibuat oleh mereka, Dijadikan sebuah tontonan Enak aja Hei Surga yang dijanjikan itu penghuninya punya ciri khas koribin hayin sahlin tadi orang kalau bagus agama surga jaminannya dan karakter penghuninya koribin jadi orang yang gampang akrab dan gak dibikin-bikin gitu loh karena di kita ada yang kesan dipaksa gaul-gaulin gitu loh dibikin-bikin ya kita sendiri yang tahu dunia pergaulan gak gini banget kali ya gitu loh Agama ini dibuat-buat kalau sudah seperti ini. Wa iyadubillah wa na'usubillah. Hain, lembut. Emang gak dibikin-bikin. Memang agama bikin kita lembut. Ini Quran bikin kita punya hati yang rakik. Rakik okulubuhum layinah. Sifatnya ahlul yaman itu. Itba'uhum al-iman yaman wal fikhu yaman, kata Rasulullah. Hati mereka lembut sekali. Makanya fikihnya mereka itu fleksibel. Bisa mereka masuk ke semua dunia dia. Orang Yaman dulu, wow oh, keliling dunia mana yang orang Yaman nggak ada. Fleksibilitas mereka sebagai orang yang punya tabiat karibin hayyin sahlin masuk. Oh apa ya? tadi kayak di kelungkung di kampung apa kusamba itu ya juga orang Islam banyak banget ya di beberapa tempat lah di Bali ini banyak orang-orang dulu yang masuk nih orang-orang dari ahlul Yaman yang hati mereka memang seperti itu. Nah harusnya agama membuat seperti itu apalagi ada kaitannya apa kita ini dicontoh sama anak-anak kita. Hei, jangan kita anggap ini anak nggak serius loh main, main. Nabi sudah bilang, anak itu yarta wa yal'ab. Dan yarta main-main, yal'ab. Nggak ada seriusnya. Tapi demi Allah, dia mendengar yang kita sampaikan. Dia melihat yang kita sampaikan. Ada orang bingung, Ustaz, itu Imam Syafi'i, 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran, Ustaz. Kapan belajar ngajinya? Dulu belum ada lampu, kertas juga nggak gampang kayak sekarang baru bolon nulis. Beliau menulis itu kalau ayat itu, hadis itu yang dia tulis itu di atas pecahan tembikar itu. Ditumpuk kayak orang main batu gitu. Kapan dia belajar? Ya ibunya. Ibunya menimang dia dengan membacakan ayat. Anak mendengar, anak melihat. Nanti yang pertama anak ngomongin yang didengar. Ya, Bu. Jadi kalau ibu diam-diam udah ngaji, masih suka dangdutan, ya suka musik-musik masa lalu, gendong anak, mentang-mentang suami lagi kerja, sambil nyanyi, jangan heran nanti kalau anak bisa ngomong, yang dia omongin pertama nyanyian. Aku bingung, Ustadz, sama anak aku, Ustadz. Pada aku tinggal di tempat yang jauh dari toko kaset, kok bisa apal ya, gitu. Ya sampean lupa, nimang sambil nyanyi, gitu loh. Jadi, mendengar. Dan kita udah gak ada yang beli kaset, coba kalau lagi sendiri. Hmm. Lo kok bisa apal tak? Nih kuping denger. ada ya, mata ini melihat. Ada visionablenya orang yang bernyanyi dengan stylenya. Makanya kadang-kadang kita gampang terpincut sama para biduan, artis, penyanyi gitu ya. Uh, dengan gaya dia, dengan bajunya, dengan gaya ngomongnya. Coba sekali-kali Ustaz juga memperhatikan itu coba deh. Gaya ngomong dengan penampilannya, orang akan terpincut kenapa? Karena hukum asal manusia itu suka melihat, suka mendengar. Maka ada istilah yang tiga ilmu yakin ainul yakin hakul orang bisa tambah yakin kalau melihat uh, makanya saat bin muaz ketika dia masuk islam di zaman nabi belum sampai ke madinah dia terpijut oleh siapa musab bin umair musab bin umair uh, di dikatakan oleh saat bin muaz apa lam arahu ka min rijalil jannah aku belum pernah lihat pemuda seperti ini ini si penghuni sorga kenapa betul-betul paket good looking lah kalau orang sekarang bilang cara dia ngomong nyenengin cara dia berjalan membuat orang tuh nyaman Ya, cara berbicara yang membuat orang tuh betah tinggal di tempat di mana dia sedang bicara bahkan sebagian riwayat mengatakan uh, Musab Musa bin Umar ini kalau datang ke sebuah tempat 100 langkah sebelum sampai orang sudah mencium aromanya Atana Musab ini Musab datang nih wangi begitu tuh Masya Allah kan dahsyat sekali Nah, ini kita bisa mencontoh mereka, ya. Jadi, orang yang bertakwa, jadi orang yang bertakwa, hidup ini masalah. Hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, maka solusinya: takwa. Lah, takun, agar jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, yang ketiga, kita pengen menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Maka wajib sebagai orang tua kita berilmu lakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan ini di mana ilmu dikedepankan. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Beliau orang yang mengatakan dalam sahih bukhari al-ilmu qoblal kaul Jadilah orang yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Uh, uh, ya. Yeah. Wajib. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu? Oh, eh, jelas beda. Inna Yang bisa pahami ini ya orang yang punya akal. Jadi jangan takut dengan belajar. Dengan belajar kita akan mulia. Katakan sama anak-anak kita nak. Pokoknya saat ini kamu belajar, nggak usah kerja. Makanya dalam Islam dimakruhkan kita buka usaha di rumah. Nggak ada satu sahabat pun yang buka usaha di rumah. Bukan berarti haram hukumnya ya. Karena buat pendidikan anak nggak bagus. Antum rumah di atas bawa toko bawa ruko dalam Islam dimakruhkan. Ya karena rumah peruntukannya bukan buat bisnis. Rumah itu buat membangun anak-anak kita. Maka diamsalkan rumah sebagai sorga bukan pasar. Baiti jannati bukan baiti suki. Rumahku pasarku bukan. <laughs> ya, Afan. Bukan berarti antum nggak boleh buka warung, ya. Yeah. Ini kita sedang belajar. Eh, jadi antum sudah punya bayangan. Oh, kalau gitu kalau anak sukses nanti anak pengen punya rumah yang dekat masjid, yang dekat pesantren, nggak ada tempat usaha. Orang laki keluar, bukan ngelinter di rumah. Ini laki laki ngelinter di rumah, sumur kasur dapur, sumur kasur dapur gitu ya. Keluar. Ya, duh petaruh Kan kata Nabi laki laki kayak burung pergi pagi pulang sore. Maka Nabi bilang sama Aisyah, lelaki itu hatinya seperti burung. Nggak diam di tempat, main kelok sana, main kelok sini. Cuma burung kalau sudah betah di satu ranting, dia bakal stay di sana. Ibu harus paham nih bu, suami ini kayak burung hatinya kata Rasul. Makanya jadilah ranting yang bikin nyaman. Ya, a -a. Bukan cuma sekedar bikin nyamin, bikin nyaman. Ya. Nyamin enak kadang-kadang kalau kering. ya harus tahu nih ini bahasa bahasa Rasul sehingga kita nggak terkecoh karena lantar jial ayamul mulati madot waktu itu nggak berulang hmm. ya lantar jial ayamul mulati madot, waktu ini nggak berulang lah kalau waktu nggak berulang berarti kan kita cuma numpang lewat di dunia cuma ngantri masuk lupang. jangan tamatu di dunia tamatu itu cuma buat orang yang haji haji tamatu nggak ada hidup yang tamatu hidup ini memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Yuk berilmu itu yang ketiga. Yang keempat, yakni seorang pendidik yang sukses, orang tua yang harus sadar boleh dicontoh oleh anak-anaknya. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Jangan suka nyuruh tanpa mengerti apa yang disuruh. Nak sholat nak dalam kondisi dia sudah sholat atau OTW masjid, ayo sholat sama ayah, sholat sama abi ya. Sini, uh. bukan nyuruh dia ini gak melakukan, nggak bertanggung jawab. Apalagi anak sekarang kritis kan, ayah nyuruh aku sholat ya. Ayah lupa, nabi pernah bersabda, "Juilal ardo li masjid masjidan, dijadikan bumi ini untuk umatku masjid." Aku sholat di sini masjid ya, jawab ya gitu loh ya. Allah di anak di sekolah ini malah ngejawab paling begitu. Jelaskan betul, ayah nggak menutup mata semuanya masjid, kecuali kandang binatang yang najis, kecuali ada pemakaman nggak boleh kita sholat di situ. Tapi kata Nabi nak afdulu sholatul mar'i maktubah. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Itu yang ayah inginkan. Nah, oh iya pak, enak. Namanya bertanggung jawab. Kamu anak perempuan ayah sini. Ayah ini punya anak laki senang, tapi baru jadi ayah pas punya anak perempuan. Bidak sekali. Nak, tolong nak pakai kerudung nak. Syukur kalau keluar pakai hijab. Kerudung hijab maksud ayah gimana sih? Emang beda? Jelasin ayah. Kerudung apa hijab apa? Karena ayah tahunya cuma apa? Pokoknya kerudung hijab sama. Lawang ayah tuh beda. Satu di Anur ayat 31, satu al puluh 59. Paham gak ya? Bagaimana dengan baju atas bawah yang dua ini antara hijab dengan dasternya atau hijab daster atau pakaian bawah kulotnya? Bagaimana ya? Harus tahu. Karena zaman dulu juga ada Lady Baker, istri-istri Nabi itu kalau sekali istilahnya Lady Baker. Kenapa? Mereka naikin onta, naikin kuda, bajunya bagaimana? Sekarang perempuan nggak naik onta, nggak naik kuda, laki juga sama nggak naik onta, naik kuda, naik apa? Motor. Harus tahu. Jelaskan sama mereka nak begini nak. Almar atau aurat nak perempuan itu aurat nak kata Rasul. Hukum asal aurat itu kan malu kalau terbuka nak tertutup lah nak. Maka yang namanya tertutup itu bukan membentuk tubuh nak. Karena Nabi mengatakan bahwa nisaun kasiat ariat mumilat ma'ilat ruus kastimatil buktil ma'ilat. Jangan kayak penghuni neraka tuh perempuan di sana nak. Ya berlenggak lenggok pakai baju tapi telanjang rambutnya kayak punuk onta nak. Jelaskan. Ayah pengen kamu ini terjaga karena mata ayah terhalang dinding nak. Tangan pun cuma dibentangkan tak lebih dari dua meter nak telinga ayah pun terhalang jarak. Kau berbuat sesuatu yang jauh ayah nggak tahu. Nah, kau mu, harus melindungi dirimu dengan syariat, dengan penampilan yang sari Allah jaga kamu. Itu semua bukti tanggung jawab. Udah mah, gak usah khawatir. Saya nggak mengulang kata buat kamu. Betahlah di rumah. Allah mengatakan wa korna fi buyutikunna tabarujal jahiliyatil ula bukan cuma teori bagusin rumah sempurnakan dalamnya Kenapa Pak kok rumah dibagusin terus dalamnya? Ini sorga. Kamu bidadarinya. Biar bagaimana kamu harus betah di rumah. Itu yang betul. Bro. Pokoknya betah. Awas nggak betah. Bidadari itu di sorga. Tapi hidupnya dalam kamar yang dilihat cuma jendela hordeng nakok Jendela hordeng nako gitu. Ya si bapak. Ya nggak akan pernah bisa bidadari betah tanpa fasilitas dong. Walaupun fatakullah mas Bertakwa semampunya. Ini anak-anak kita Wildanun Mukhladun, malaikat-malaikat kecil di rumah kita. Bagaimana dia bisa betah di rumah? Fasilitasi, buat sesuatu yang nyaman, wangi, bersih. Enggak dituntut bagus mewah. Itu rumah Nabi ketika beliau wafat. Aisyah tinggal bersama beliau. Itu enggak pakai granit, enggak pakai marmer, cuma pasir gurun yang dipadetin. Bahkan hari ketiga di rumahnya Rasul, di dapurnya Aisyah itu cuma ditemukan apa? Segenggang gandum. Rumahnya nggak pakai genteng keramik, nggak pakai genteng baja. Ya, tapi Aisyah berkata di rumah tersebut, Baiti jannati, rumahku, sorgaku. Dan itu bukan hadis, itu perkataan Aisyah. Rumahku, sorgaku. Coba kalau sekarang kita fasilitasi orang sekarang dengan begitu. Rumah tanpa ubin, Apalagi keramik, apalagi yang namanya marmer. Genteng nggak usah dipakein, cuma pelepah korma. Ya, coba. Cuma ada segenggam gandum, nggak punya kulkas yang ada bakul bekas. <laughs> Waduh, saya nggak kuat, saya hulu dah. Minta cerai kalau begini sih. <laughs> ya karena kurang penanaman, pengertian. Bahwa dunia ini cuma transit gitu. Kita yang mesti paham, Pak. Ya, ijab kobul yang kita baca ketika nikah, itu memindahkan tanggung jawab dari pundak mertua ke pundak kita, Pak. Ya, kita ini bukan cuma sekedar suami, kita lebih dari suami. Kita kadang jadi seorang ayah buat dia. Yang dulu istri nggak boleh bilang ah sama abinya, sama papanya. Sekarang sama suaminya haram berkata ah. Ini kan jarang dibahas kan? Ah. Justru apa sih? Ah, uh, malah lebih banyak gitu ya. Waduh, berat nih. Kira-kira kita bisa masuk surga bareng dia nggak kalau begini? Karena penghuni surga punya karakter tersendiri. Intinya bertanggung jawab kita bakal ngomong banyak sama anak tentang hukum. Ya, nyuruh anak sholat, tapi anak males. Kenapa males? Karena aku ngelihat papa udah sholat aja galak banget. Mama apalagi itu tukang sholat. Tapi kok sama orang kayaknya gak akur. Mendingan kayak aku gak sholat tapi gaul. Huh? Anak ngeliat, jangan salah. Kita ini cuma sibuk menggugurkan kewajiban tanpa memikirkan bekas ibadah dalam diri kita. Nabi mengatakan, Inna Allah ayor ala abdi. Allah itu paling suka melihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Lah kalau salat tanha anil fahsawa wal munkar, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Anda salat Allahu akbar sama orang tua enggak akur. Allahu akbar sama mertua enggak akur. Allahu akbar sama tetangga enggak tegur-teguran. Allahu Akbar, nggak akur sama pemerintah. Allahu Akbar, mana sholatnya? mau dibiarkan? Pertahun-tahun kita sholat ruku, iktidal, sujud, iftiros, tawaruk, bekas ibadah nggak kita miliki. Ya ingat menyuruh anak berbuat baik itu bukan cuma dengan lisan, tapi dengan fi'liyah, dengan tingkah laku. Karena kalau anda mengatasnamakan ahlu sunnah wal jamaah Alusunanya merujuk ke Rasul. Nabi punya sifat sidik tablik amanah fatona. Ini yang bikin orang kafir Quraisy nggak bisa komplain. Karena agama memang baik buat beliau. Dijadikan Nabi dulu kan baru Rasul kan. Nabi itu kan agama buat personal, buat beliau. Rasul diutus pada umat. Makanya orang lihat apa yang salah dari Nabi. Lawang dia orang baik sama dengan kita. Kalau kita merasa dicontoh sama anak-anak kita, tapi kita jadi orang tua yang tengah. Becicilan mulu, kayak robot diganti baterai baru. Jejingkrikan mulu. Sibuk sama penampilan, ngusak, ngaca rambut, nyisir. Insya, Allah. Wa inna. Nabi mengatakan, taksir, tahlik. Di akhir hayat beliau, taksir, tahlik. Pendekin atau botakin. Bahasa Nabi. Supaya laki-laki nggak -laki sibuk dengan penampilan. Masya Allah ini kayak begini bukan main-main loh dalam syariat. Kenapa? Kita ini paket yang layak ditonton, ditonton dan menuntun tentunya. Jangan membuat sebuah tontonan yang kita nggak bisa memberikan tuntunan nantinya. Karena anak kita bagaimana kita. Ya, yeah. almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Dan kita teman yang paling dekat dengan anak-anak kita. Kebayang bagaimana anak-anak kita tergantung kita. Nah, kalau dari kita sendiri nggak merasakan efek positif dari yang namanya agama, jangan pernah menghayalkan kebaikan pada keturunan kita. Buat apa Nabi mengatakan, Fa inni mukes sirum bikumul umam yomal Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang bagaimana? Umat yang makan behal kaku. Umat yang mana? Umat yang makan pepes tahun yang temperamental. Umat yang mana? Umat yang eksklusif. Umat yang nggak bisa bergaul. Umat yang nggak menyiapkan dispensasi buat orang yang sedang berubah. Wallahi, jangan. Jangan sampai nggak berasa kita merusak agama yang mulia ini. Yang kelima, pendidik yang sukses dan akan dicontoh oleh generasi berikutnya adalah pendidik yang punya sifat sabar dan tabah. Orang kalau sudah ngomong sabar, itu kaitannya dengan iman. Ya amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah. Isbiru sabarlah. Ya orang harus sabar. Oh, apalagi dalam dakwah. Ini kan kita bahasanya dakwah. Ya, yeah. ketika uh, kita mengatakan bahwa Nak aku contoh bagi anak-anakku, kita bicara dakwah nggak? Dakwah dalam dakwah siap diuji. Apa kata Luqman? Akimis salata wa'amur bil ma'ruf wanha anil mungkar wasbir alama asobak inna dhalika min azmin umur hei anakku dirikan sholat wa'mur Wa bil ma'ruf perintahkan yang baik wanha anil mungkar cegah keburukan wasbir alama asobak kemudian sabar dengan yang bakal uji kamu kita nyuruh orang salat kita nyuruh orang yang baik mencegah yang buruk wasbir alama asobak Siap-siap sabar, kenapa? Kamu bakal diuji habis ini Betul Yang diuji sama anak bukan cuma kita Kelasnya Nabi, kelasnya Rasul Nabi Adam diuji gak sama anaknya? Diuji Nabi Allah Nuh Diuji gak sama anaknya? Diuji Setiap Nabi punya ujian Setiap manusia pasti datang ujian Tapi bukan berarti ujian itu menandakan kelas seseorang tidak karena kita nggak bisa memilih ujian jangan dibilang Adam sih emang nggak bagus saat ngedidik anak pakai anaknya bunuh-bunuhan uh Apalagi Nabi Nuh pinter ngomong, buktinya si Kanan tuh nggak bisa terdakwahi. Ada Ustadz yang begitu, Ustadz. Bininya durhaka, noh. Bininya Nabi Nuh, perempuan yang durhaka pertama kali, betul? Adam juga begitu. ya Bininya lihat, dikasih sorga ngajak keluar. Kita baru ngasih BTN doang, betul? Ada mengasihi sorga, diajak keluar. Ujian, makanya perempuan tulang rusuknya bengkok, bukan buat diremehkan supaya siap dimaklumi. Kalau nikah dengan manusia, pasti banyak siapkan maklum. Uh, uh, gitu ya? Jadi kita yang berilmu nih, oh bener ya? Berarti memang Inallahummaasy怂 ma'asobirin bukan ma'asyakirin Allah bersama orang yang sabar, bukan orang yang bersyukur. ya Kenapa Allah bersama orang yang sabar? Orang yang sabar, orang yang berat hidupnya. Makanya kaitannya dengan iman. Ya amanu isbiru wasabiru warabitu la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sabarlah kamu. Kuatkan sabarmu. Bahwa orang yang bertahan di perbatasan, betul. Nggak mungkin hidup memulia tanpa ujian. Inna Allah ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, Allah uji. Nah ujian itulah yang mendewasakan kita. Walayak Allah ladina sodaku, Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Masya Allah. Makanya kita bahas nih, di Pondok Asyifa, di Jalan Puputan 3, di daerah Renon, uh, dan Pasar Bali. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua insya Allah ya. Yang keenam, kalau kita sadar, ya karena aku contoh bagi anak-anakku, ini kayak yang ngasih judul nih, ini nggak main-main harusnya nih ikut duduk gak kajian nih yang ngasih judul nih anak anak yang ngeliat nih yang ngasih judul siapa nih duduk gak sekarang kajian gitu loh anak yang ngeliat apa-apa ah, cuma ngasih judul duduk kagak inna wa inna ilaihi rajin saya saja dituntut sama anak saya Buya nyuruh aku belajar Buya kapan belajar saya bilang kalau mau ketemu Buya jam 11 malam coba lihat Buya punya kebiasaan tidur habis isa jam 11 bangun sampai subuh Buya baca buku anak melihat dan belajar kita harus belajar kamu tahu kapan Buya belajar? Setiap bulan Buya di Mekah Madinah, Buya duduk di majelis ulama, enggak ada orientasi uang bawa jamaah travel enggak ada. Belajar. Terangkat derajat kita dengan belajar. Harus seperti itu. Kita ada kadang-kadang kayak panitia kajian yang giring orang, orang kumpul ditinggal. Kayak di terminal ini kan bahaya sekali. Ya, belajar belajar. Harga diri kita dengan belajar. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilmah derajat kita ini karena menuntut ilmu. Dengan ilmu Allah muliakan kita. Katakan pada anak-anak kita, nak saatnya kau belajar. Udah nggak usah pikirin masalah uang itu urusan ayahmu nak. Doakan ayahmu kuat, ayahmu istiqomah nak. Ayah akan cari yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Karena muliamu, mulia hidupmu dengan yang halal. Doakan ayah untuk bisa menegakkan kau syubhat, fakot istabrah lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan subhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Masya Allah. eh, nah yang keenam ini lemah lembut dan tidak kasar. Sama anak jangan banyak membentak, jangan banyak melotot. Anak saya kalau nggak dibentak tat nggak paham paham zat. Terus saya bentak biar dia paham. Habis itu dia nggak mengulang kesalahan. Ya mengulang, dia nggak maksum. Kalau anda bentak dia jadi baik, nanti dia mengulang kesalahan. Bentakan anda itu nggak berlaku di kesalahan yang berikutnya. Harus lebih tinggi level bentakannya. Sehingga tak terasa anak yang besar dengan dibentak sama orang tua, gedenya nggak akan paham kecuali dibentak oleh masyarakat. Kita pukul anak kita, kalau nggak dipukul nggak paham, Ustaz. Ya, sekarang dipukul dia paham. Terus dia maksum, nggak berbuat salah lagi. Dia masih berbuat salah, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul pukulan berikutnya harus lebih kuat. Karena apa? Kesalahan bakal diulang. Kita kerem dia di kamar mandi kalau berbuat nakal. Hati-hati. Terus maksum. Tidak mengulang kesalahan. Nah, kereman berikutnya harus lebih kuat lagi ketimbang sebelumnya. Dan anak ini gak, gak akan pernah benar nantinya sebelum dipenjara. Hati-hati loh ya. Ini tarbiatul awlat penting banget. Eh, jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, takut dibilang jones dan jonesa. Jomblo ngenes karena gak kawin-kawin gitu ya berilmu sebelum nikah. Bukan cuma yuridul daripada zi, bukan. mengatakan, umam Nikah kamu dengan perempuan yang penuh ulas asih dan cinta. Aku bangga dengan banyaknya umat. Makanya nggak malu Nabi bawa-bawa Habsah keliling nawarin Abu Bakar yang sudah punya istri Utsman Ali. Eh ya yang ambil hapsah Dulu orang tahu bagaimana cara anak gadis yang masuk surga dipimpin sama ahli surga. Bagaimana Naila merengek di hadapan Usman yang usianya 82 tahun. Naila cuma usia 18 tahun. Minta dinikahi sama Usman. Kalau sekarang kejadiannya, Usman itu dibilang pedofil, betul. Kalau kejadiannya sekarang, ini Naila dibilang kejiwaan ini suka sama kayak kakek ini. Ya kan sekarang begitu bahasa orang kan? E, gampang sekali. Orang nikah lagi dibilang pelakor, gitu kan? Berarti Aisyah pelakor karena Nabi sudah punya istri namanya apa? Saudah. Ya dan lainnya juga sama. Bukan begitu bahasa agama. Mereka tahu bahwa ibadah itu alat bantu untuk mengetuk pintu sorga. Dengan menikah terbukanya sorga itu yang cerdas. Apa kata Naila? Ausman penghuni sorga. Usman sahabat Rasul. Aku ingin bersama dia di sorga. Biarlah singkat di dunia lama di akhirat itu yang cerdas. Di kita tidak. Pengennya gerandang reneng kayak laron di musim hujan betul. Masya Allah. Cemburu suka Jabal Uhud gitu ya. Tapi nggak terfasilitasi kebaikan baik suami maupun istri sampai anak menonton tontonan yang nggak layak menuntun kan bahaya sekali. Ya, yeah. wa wa Ayo pendidik yang sukses jangan sampai tidak ngerti dakwah kepada anak kita ini butuh dengan kelemah lembutan dan tidak kasar. Kemudian yang ketujuh yakni uh, pendidik yang sukses itu harus tahu ada hadis Nabi yang mengatakan rahman irhamu man fil ardi sama penyayang cintai yang di bumi yang di langit mencintaimu cintai anak-anak kita dan cinta ini bukan yang sifatnya spontan karena ulama mengatakan cinta itu seperti buah yang dipetik Cinta seperti buah yang dipetik dari tanaman rasa yang dibina. Makanya orang bisa cinta karena berilmu dengan yang dicinta. Yakin ketika menjalani ikhlas bersama dia, jujur penambahan dan pengurangan. Baru timbul cinta. Cinta yang sebenarnya akan mendatangkan dua hal. Ingkiat dan kobul. Ketundukan dan kepatuhan. Baik totalitas dengan perbuatan maupun sekedar ucapan. Itu cinta yang sejati. Orang sekarang gampang bilang cinta, tapi nggak ngerti siapa yang dia cinta. Aku cinta banget sama dia. Kok bisa? Alasannya apa? Allahu alam. Allah alam. Anda mencintai orang karena Allah alam. <laughs> Lebih dahsyat lagi si Jones tuh, jomblo ngenes, ya. Yeah. Laki perempuan yang nggak nikah nikah itu. Aku lagi jatuh cinta saat falling in love dengan siapa? Orang sana sih namanya Allah alam dan. <laughs> Anda suka dengan siwaulahhu alam, Haji bener ini. Ya, tidak, justru timbulnya rasa sifat sayang itu karena memang dia berilmu. Bagaimana mau cinta sama anak? Kalau kita nggak berilmu tentang ini anak, kita nggak punya harapan. Anak cuma hukum sebab akibat karena nikah berhubungan intim hamil punya anak cuma begitu. Nggak ada harapan-harapan tertentu nggak ada. Buat apa Nabi ajarkan Robi Habli minas solihin? Kan doanya cuma satu kan kalau buat anak betul. Robi Habli? Ada yang lain modelnya? Robi Habli minat tajiri, minat tilin, Mina jamilin gitu ya? Enggak ada. Ya Allah jadikan anak kami anak yang tinggi, cakep, keren, ganteng, kaya. Enggak ada. Soleh. Masalah bentuk mah tergantung silangan betul. Ah. Dan memang nggak butuh fisik, inna allah yang suruh ilah suwarikum. Allah nggak lihat pada fisik kalian, lihat hati dan perbuatan kalian itu nasab penting, pak. Makanya ulama suka mengatakan, Hei laki laki jangan sembarangan nikah, al walad lil -hal. anakmu tergantung iparmu, kata ulama Yaman ini. Maksudnya apa? Anak tergantung ipar? Kamu nikah dengan sembarangan perempuan yang nasabnya nggak tahu? Mungkin dia orang yang saudaranya non muslim semua Pemakan riba Kalau dia hamil kamu meninggal Anak kamu di tangan siapa itu cerdas Jangan gampang terpincut dengan penampilan Jebakan setar kan begitu sekarang Banyak perempuan-perempuan yang gak belajar ngaji Cuma model panjang rambut dikuningin Atau dicokat coklatin Mata soplen Udah kayak paling cantik satu komplek betul Bangga sekali look at me Gitu ya Oh Masya Allah Orang yang berilmu adalah anak nyari madrasah, bukan orang-orang yang toko, betul. Anak nyari madrasah buat anak-anak anak. Karena anak keluar nanti menaklukkan dunia, jiwa ini tenang. Kalau anak di madrasah yang benar. Oh. Ya, laki-laki jangan gampang terpincut. Apalagi the strong minor. Ditengah di tempat yang seperti ini ya. Jangan gampang kegoda sama yang enggak-enggak. Fokus. Hidup ini enggak berulang. Hidup cuma sekali. Jangan sampai tergoda oleh sesuatu yang mendatangkan keburukan di masa yang akan datang, masya Allah. Timbulkan cinta dan sayang karena ilmu yang dikedepankan. Arrohimun yarhamuhumur rahman. irhamu fil ardi yarhamukuman fis sama. Karena cinta yang sejati mendatangkan cintanya penghuni langit. Allah jamaah, kalau sudah cinta sama seseorang, ya dalam sebuah riwayat dikatakan berkata Allah kepada Jibril. Fa uhibbu fulanan. Aku menyukai seseorang wahai Jibril. Wa Jibril li ahli sama Ya ahli sama Inna Allah yuhibbu fulanan. Fa ahibbuhu. Hei penghuni langit. Oh, mencintai si fulan. Kalian juga harus mencintai dia. Fa yuhibbu ahli sama Seluruh penghuni langit mencintai dia. Fa yuhibbum ahli al-ardi. Maka semua penghuni bumi pun mencintai dia. Tuh. Kalau cintanya betul-betul lillah. Karena Allah. Kayak kita sama anak udah gak hitung-hitungan, Enggak jadi seorang ayah yang datang dari jauh bawa rizki buat anak. Anak minta tuh kita bangga, pak beli ini ah eh, kapan lagi melalui kita rezeki mereka, bukan bakhil, pak minta, mana udah, gitu. <tuh>. lagi sih, ayah mah kalau aku melotot teman-teman mesem gak beres-beres tuh. Kalau ketemu teman, ah ya allah apa kabar, cibika sama ya, mana?" eh <tuh>. hey, masuk, <tuh. <tuh. aku tuh pengen maju ayah pokoknya jadi anak ayah gitu ya Masya Allah kita mau ngomong ibadah level tinggi ibadah yang paling gampang saja nggak kita lakukan senyum anak kita butuh senyum kita dari pagi dia kita bangunkan dalam kondisi kita tersenyum Nak, anak bangun nak bangun bangun Alhamdulillahiladzi ahyana ba'da ba'amatana wa'inu. Ayo bangun sayang, bangun. bangun. Allah udah panggil kita ke di masjid yuk. Masya Allah. Oh, makasih, makasih, ayah ya. Rumah kita deket masjid ya. Masya Allah. Ini udah masjidnya jauh, banguninya galak sambil nyureng lagi. Anak melek. Ya Allah, Islam berat banget ya Allah gitu. <tik> 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 eh, hey, ada hukum sebab akibat bro, enak aja ya. Jangan suka menganggap bahwa nanam cepedak kita bisa metik sirsak, nggak bisa. Mayazro Yahsud, yang kau tanam itu yang bakal kau petik. Jangan paksakan Tuhan buat paham kita. Paksa diri kita untuk paham yang Tuhan. Mau ya, kalau pengen metik jeruk, jeruk yang ditanam, pengen metik pepaya, pepaya yang ditanam, jangan kau tanam pepaya, jeruk yang kau petik. Maling salah tempat nantinya itu ya, yang kedelapan, yang kedelapan ini lunak dan fleksibel, lunak dan fleksibel, lunak dan fleksibel ini uh, tadi, hain lagi. Pendidik yang sukses itu selalu tahu bahwa anak ini manusia tempat salah dan dosa dan dia tahu anak ini lembaran kertas putih yang terwarnai anak pinjam handphone kita ngasihnya ngelempar pak bisa pinjam handphone enggak? aku pengen lihat pengen tanya guruku tentang jadwal ulangan nanti kita ngasihnya dilempar ini anak eh gitu ya ah. makasih ya ya besok gitu lagi pak pinjam ini nak ya eh makasih ya satu saat kamu bilang sama anak kamu, nah handphone semari nak, dia akan ngelempar juga, ini ayah, oh bisa mirip gitu loh. Karena anak itu duplikator, peniru yang paling handal ya anak kita. Betul-betul, Masya Allah. Itu belum lagi kacang nggak ngebuang lanjaran ya. Kadang-kadang buah itu nggak jauh dari batang induknya, itu kemiripan. Nah ditambah lagi contoh, contoh yang baik yang mesti kita berikan sama mereka. Nah, eh uh, kita akan seperti anak kecil. Kan di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu kan uh, arti doa usia 40 tahun ke atas itu ya. Falamma balagu asuda wa balagu arba'ina sanatan. Dan ketika usianya sampai puncak usia 40 itu ya, orang itu 40 itu puncak tertinggi, Pak. Bu 1 sampai 40 itu puncaknya 40. Jadi kalau 41, 42 nurun. Jadi 39, 38. Ya, umur 50 tuh kayak umur 30. Seger lagi kita umur 50 itu Ya, umur 60 ya, itu kayak umur 20. Umur 70 itu kayak umur 10. 80 kayak anak kecil kita. Nah, di saat itulah anak akan dewasa menggantikan posisi kita. Kalau kita besarkan dia dengan fleksibilitas kelemah lembutan dalam menyampaikan kebaikan, ketika kita tua nanti sama. Sama. Ini kita sudah mulai ngalamin banget yang dididik oleh orang tua kita dengan kelemah lembutan. Masya Allah. Masya Allah. Ya saya sampai detik ini, saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan mama saya. Sampai detik ini. Ya ketika sudah mulai mengarah pada usia 80-an ya, 70 sekian, mengarah ke 80, saya mulai berasa, betul ya, rasa maklum yang dia berikan kepada saya ini timbul dengan sendirinya seperti saya memaklumi dia ketika cucu-cucunya mengatakan nenek galak nenek begini saya langsung pegang tangannya jaga lisan kamu nak kamu lebih cerewet daripada dia kamu lebih ngeruot daripada dia dia cuma orang tua yang banyak kehilangan dalam hidupnya siapkan maklum untuk dia hasil didikannya itu menyiapkan maklum kita semua bakal seperti itu kalau kita galak sama anak jangan heran kalau anak bakal galak sama kita Jadilah orang yang memaklumi diri bahwa kita ini makin hari makin lemah bukan makin kuat dan kita butuh orang yang memaklumi kita. Kita butuh orang-orang yang tahu bahwa nak, ayahmu ini makin hari makin lemah nak bukan makin kuat nak. Dulu ketika kau tak mampu berjalan ayah titah kamu nak titah titah. Ketika kau sudah mulai berjasa berjalan kau tak mau dititah takut dibilang kayak ke anak kecil kau sukanya digandeng nak ku gandeng dulu kau nak terlepas tanganku dengan menggandengmu kau menangis takut kalau aku nggak bisa menggandengmu lagi sampai tak terasa kau mulai tinggi nak kau tak mau lagi digandeng kau suka dirangkul pundakmu nak ayah rangkul dulu pundakmu nak tak terasa kau makin tinggi kau tak mau dirangkul karena susah ayah merangkulmu yang tinggi nak kau rangkul pundak ayah nak waktu bergulir masa berganti ayah makin membongkok makin kecil makin pendek bukan makin tinggi tulang ekor pun makin memendek sekarang kau tuntun ayah seperti ayah menuntun kamu dulu nak tinggal satu waktu, tidak heran. Kau akan tita ayah ke balkon rumah sakit untuk sedang melihat pemandangan. Satu waktu kau bakal gendong ayah, nah. karena kita seperti itu. Anak yang menyiapkan maklum, bahwa orang tuanya makin hari makin lemah. Dulu aku memandikanmu, nak. Nanti kau yang bakal memandikan aku, nak. mandikan aku dengan, kau dengan cinta, nak. Kurapikan kau seindah mungkin, nak. Kupajang kau di lapangan kompleks sana, nak. Sampai orang mengatakan, anak siapa ini? Karena orang tua nggak pernah berdandan, anak yang didandanin. Satu waktu nanti ayah terbujur kaguna, kau yang bakal memandikan ayahnya Itu masa makin mendekat, bukan makin menjauh. Kalau kelemah lembutan nggak kita miliki, wallahi, jangan harap indah usia tua kita. Makanya ditekankan sekali untuk jadi orang yang lunak dan fleksibel. Kemudian yang kesembilan, yakni tidak mudah marah. Jadi pendidik yang sukses itu pendidik yang tahu bahwa dia tidak boleh gampang marah. Marah itu nggak mendatangkan kebaikan. Bahkan marah itu seperti api yang wajib dipadamkan oleh air. Jadilah orang-orang tua yang paham bahwa emosi itu nggak mendatangkan kemuliaan. Ya al-ghadab Marah itu kerjaan setan. Eh jangan bangga bisa marah sama anak. Jangan bangga bisa marah sama istri, jangan bangga bisa marah sama suami. Marah itu bukan dari Allah, marah dari setan. Makanya kalau orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ini ada yang salah nih. Ya siapkan maklum yang merubah manusia itu Allah, hidayah urusan Allah. Dan yang terakhir yang paling penting sekali ini apa? Jadilah pendidik yang dekat namun berwibawa. Pendidik yang dekat namun berwibawa. Ya uh, makanya saya sampaikan kemarin di Masjid Muhammad ya malam itu kita kita nggak pernah dengar Nabi Muhammad punya murid padahal orang-orang saat itu murid beliau semua yang terkenal sahabat-sahabat Nabi betul ah bisakah kita memiliki murid yang tidak kita anggap murid kita anggap seperti teman jadilah pendidik yang memiliki teman yang banyak apalagi anak-anak kita bisakah kita berteman dengan anak Emang suruh berteman yang nyuruh siapa Allah. Kata Allah wa in bihi fala wa ma'rufa. Ma Kalau orang tuamu ngajak perbuatan syirik dosa yang paling besar. Bukan cuma minum homer, bukan ngajak berzina, bukan healing tanpa sholat. Demi Allah, ngajak berbuat syirik itu dosa yang paling besar huma, jangan patuhi dia. Tapi apa? Wasohib huma. Apa sohib? Teman. Jadikan orang tuamu teman. Gimana anak bisa berteman sama orang tua? Kalau orang tua tak mengajarkan persahabatan dengan anak-anaknya. Tuh. Oh. Ya. Penting kita berteman sama anak tuh penting. Jangan tuntut anak ini sempurna. Kalau kitanya nggak sempurna gitu loh kamu harus sukses nak sementara bapaknya males kerjaannya main berkutut doang ah ini ah. ya bukan nggak boleh manis cuma kalau anak lihat begitu melulu kan anak nggak berkembang tapi kalau anak yang lihat banting tulang ayahnya berangkat pulang pergi safar anak pasti komplain ayah pergi melulu ya aku ditinggal tinggal laki-laki seperti itu nak kita nggak bicara volume dalam perjumpaan kita. Kita bicara quality time nak, karena makin jarang ketemu bukan makin jauh nak. Ya eh, kita bisa berhubungan kok. Ayah mencari yang halal itu sulit nak di tengah-tengah hal yang haram. Mbak mencari jarum di tengah tumpukan jerami bukan bukan gampang nak. Tapi ayah cari yang halal bukan yang subhat untuk apa? Untuk menjaga kamu di waktu yang akan datang nak. Adapun tentang ayah kurang ketemu sama kamu, ayah minta maaf nak. Ayah perlu dengan kekurangan. Ulama mengatakan, tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Masya Allah. Apalagi anak bisa menjadikan ayahnya seperti hero. Soldier tanpa kendaraan, tanpa kuda. Dia bisa melihat mamanya bidadari tanpa sayap. Orang-orang yang layak untuk dijadikan contoh dalam hidup mereka. Masya Allah. Ini gak main-main. Ya, kayaknya kita mesti adakan daurah khusus pre wedding ini. Satu hari full. Bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik. Atau kita bahas deh. Surat terbuka buat suami. Surat terbuka buat para istri. Atau mungkin bahasan tentang wahai anak-anakku, maklumnya orang tuamu. Kau anak manusia tempatnya salah dan dosa, siapkan maklum buat mereka nak. Masya Allah. Ini mendatangkan kebaikan buat kita insya Allah ya. Makanya sadar dirilah kita. Bahwa kita ini ditiru. Kita ini dicontoh. Nah, tiruan dan contohan tersebut akan mendatangkan kebaikan kalau betul-betul kita paham dan kita peruntukkan hanya untuk untuk Allah. Wallahu alam bisawab ya. Semoga bahasan santai ini mendatangkan kemuliaan buat kita semua insya Allah. Ustadz pengen lebih luas bahasannya dengan berdialog. kayak supaya nggak cuma satu jalur, one way, mendengar saja. Kita juga pengen, uh, apa, uh, bukan pengen didengar saja. Kita juga pengen mendengar yang lain, kelukusan dan lain sebagainya. Masya Allah. Taib, fadal. Jazakallah. Naam. Bismillah Ustaz Bagaimana cara saya yang single parent Memiliki anak laki-laki Dan anak ini mulai ngelawan Karena kehilangan sosok laki-laki di rumah Opahnya sendiri Bagaimana saya menegurnya Soalnya dia yang mulai malas sholat Karena dia lebih mendengarkan laki-laki Anak saya berumur 10 tahun Ya semoga Allah berikan kamu pasangan yang lebih baik dari yang sebelumnya insya Allah ya karena yang paling baik dari perempuan adalah menikah. Ya, yeah. namun tentunya uh, perempuan yang menikah ini nggak menjadikan anak sebagai beban pernikahannya akan datang. Dulu Rumaisa binti Milhan waktu dia mau dilamar sama Abu Talha, dicontohkan dia titipkan Anas bin Malik kepada Rasul. Dia menikah dengan Abu Talha. Karena perempuan kalau sudah menikah suami nomor satu ya anaknya dititipkan ke orang yang bisa mendidik dia atau ada obrolan pas kata aruf supaya jangan anak jadi masalah dalam rumah tangga kamu nantinya gitu lah ya intinya sih kamu punya adik kakak laki-laki atau masih punya om masih punya orang tua laki ya diobrolin bahwa anak ini butuh sosok itu gitu lah karena kalau ayahnya sudah nggak ada yang berhak mendidik anak ini ya omnya yang berhak mendidik anak ini adalah kakeknya. Dipikirkan bagaimana anak ini besar di lingkungan yang baik. Kita gitu, jangan banyak berkeluh kesah, enggak usah khawatir. Kalau kita nggak mampu, udah berusaha, oleh yang bakal jaga dia. Makanya caranya yang baik, insya Allah baik ya. Bismillah, bertanya ustadz, ustadz, bagaimana menjaga hati agar tetap ikhlas dan sabar dalam mendidik anak saat ada orang dekat yang membandingkan anak kita dalam hal ilmu akademis. Ya, nggak usah khawatir. Kan kita cuma ketitipan anak. Pengen kita sih anak kita kayak Usman bin Affan. Pengen kita sih anak kita kayak Abu Bakar. Kayak Umar, kayak Ali. Kayak Zubair bin Awam. Cuma kan kita nggak bisa pilih takdir. Anak kita ya dia. Orang biasa yang punya banyak masalah, betul? Gak usah khawatir. Ini cuma titipan. Kembalikan kepada hukum asalnya. Anak ini tercipta untuk beribadah. Wa ma wal insa Tidaklah kuciptakan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Uh. Saya dulu punya adik yang dia diuji punya anak autis. Saya masih ingat tahun 93 94. 9495 ya. 94, 95, ya. Eh. Anak itu lahiran tahun 93 kalau nggak salah ya, Om. Ya, kita tinggal di Senopati itu loh dong banyak berkeluh kesah adik saya ini. Ya saya hanya bisa memberikan masukan karena saya nggak merasakan. Coba kamu kembalikan pada fitrahnya Allah ciptakan dia untuk apa? Dia juga nggak pengen lahir dalam kondisi autis. Ya, punya kelainan dalam psikologisnya gitulah Tapi izin Allah akhirnya sekarang anak ini sudah mau S2 di Malaysia bahkan sudah mulai menghatamkan Quran. 80% kesempurnaannya dibanding anak yang sempurna. Tapi lihat. Ya. Sehingga orang tuanya bisa tersenyum. Ini butuh 30 tahun, nyaris 30 tahun untuk mendidik anak ini gitulah. Dan Allah ciptakan manusia itu ahsan, terbaik. Malah kadang-kadang yang sempurna malah nggak bisa baik seperti dia gitulah. Makanya jangan bersuuzon kepada Allah. Kita berhusnuzon kita tipikal orang kalau yang nggak diuji mungkin nyembarangin Allah. Dengan ujian kita makin dekat sama Allah. Itu terjadi bukan tidak. Ya akhirnya izin Allah sekarang ya baik nggak ada masalah. Cuma memang nggak segampang kita mengucapkan ini ya. Kalau kita sudah dekat sama Allah ya yang paling penting anak kita itu bisa baca Quran, syukur bisa menghafal Quran. Nanti kesempurnaannya oleh menyempurnakan batinnya insya Allah gitu ya. Wallahu alam jiswa. Assalamualaikum ustaz. Apa yang izin bertanya ustaz? Apakah anak perempuan lebih baik kita disekolahkan ke pondok atau disekolahkan di daerah kita agar uh, saya sebagai ibunya punya kesempatan mendidiknya? Hukum asal sekolah itu ibu. Al ummu madrasatul ula. Ya, ibu itu sekolah yang utama. Dilala nanti ibunya sudah kehabisan stok ilmu buat mendidik, solusinya adalah sekolah sekolahkan anak di tempat yang memang layak dapat ilmu dan tentunya harus tahu gurunya siapa metode pendidikannya dan orientasi pendidikannya kemana ya itu yang paling penting dan anak perempuan beda sama anak laki jangan dipaksakan safar dalam menuntut ilmu takutnya ilmunya nggak bermanfaat karena proses menuntut ilmunya dengan cara melanggar syariat safar tanpa mahram apalagi cuma sekedar ilmu dunia ya jangan Silakan safar asal ada mahramnya. Silakan tinggal ada mahramnya. Ini anak titipan jangan salah didik, gitu ya. Jadi yang paling baik adalah kita meletakkan anak perempuan kita di tempat yang memang jauh dari kemungkinan terkontaminasi fitnah. Masalahnya sekarang ini kerusakan bukan dengan lawan jenis, bahkan sejenis yang nggak sedikit perempuan jadi LGBT laki-laki juga sama yang nggak sedikit. Nah, kita salah didik, salah ngasih nafkah, nggak nutup kemungkinan. Walaupun di tempat yang baik, tetap ya buruk nggak bisa berubah jadi baik. biswat. Ustadz Afwan, jadi bagaimana menyikapi anak yang nggak betah di pondok, Ustadz? Dia lihat sebabnya. Ya, anak itu kan kalau dimasukkan ke pondok itu yang paling layak kan selesai SMP. Ketika dia sudah dewasa sebenarnya. Banyak orang tua sekarang dari SD anak udah di pondok, salah. Ini anak butuh dekat sama orang tuanya dulu. Berikan dasar pendidikan. Nanti kalau orang tuanya sudah nggak bisa ngedidik, baru masukkan ke pesantren. Orang tua sekarang nggak mau pusing. Anak udah di pesantren kan dari SD. Ya kapan akrab sama orang tua? Lulus pesantren jadi penghapal Quran, penghapal hadis. Tapi sama orang tua nggak akur. Banyak. Banyak. Bukan sedikit itu. Sekarang pinter ngomong. Quran jago, hadis luar kepala, sama orang tua nggak akur, lah ngapain hidup? Ya, sayang sekali. Kenapa? Karena nggak punya dasar hubungan dengan orang tua. Siapkan anak buat menjadi murid pesantren. Karena pesantren itu nanti dia akan mandiri, bersaing. Mandi, nyuci, makan, belajar, semuanya sendiri. Didik dari pasca SD hingga lulus, Syukur sampai SMP nanti, SMA-nya pesantren. Itu yang paling baik. Dia sudah mandiri, siap fighting di masyarakat. Ini enggak, anak masih butuh keperluan orang tua. Ya. ya Allah, Masya Allah batinnya enggak terawat. Ya cuma dipaksa berilmu. Allahu Akbar. Ini banyak orang-orang tua yang pengen anaknya kayak dikarbit. Itu mangga matang karbitan. Warnanya sama sama mangga matang di pohon. Cuma rasanya beda. Akhirnya jadi ustadz yang gak bisa bergaul, kaku. Orang tuanya gak ngajarin. Gila nikah, yang ada kawin cerai, galak sama pasangan. Karena gak ngeliat ayahnya lembut sama mamahnya. Atau kalau dia perempuan yang ada nyembarangin suami. Ngerti agama, benci sama syariat. Gak sedikit. Milah-milah hukum. Karena gak punya landasan ahlak. Ahlak tidak dikedepankan. Ilmu diambil, ahlak dilupakan. Itu bahaya sekali. Banyak, banyak yang seperti itu. Ini kan rusaknya dakwah salafi kan begini di masyarakat. Banyak orang yang mengaku salafi tapi nggak punya akhlak. Kenapa? Pendidikan dasar orang tua yang nggak sampai kepada dia. Ya, makanya kita nggak boleh seperti itu. Harusnya jadi paket yang enak dilihat. Tanpa mendakwakan dengan lisan, orang terpincut dengan tingkah laku kita. Itu yang Nabi katakan, Asli nafsak, yasluhlakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Masya Allah ya. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana cara menghilangkan ujub dalam diri Ustadz? Istighfar Apa yang mesti kita ujubkan? Ujub tau ya Ujub itu merasa takjub dengan diri sendiri Ada kita suka kayak begini buru-buru istighfar tuh Kita berpenampilan sari ini Yang datang belum sari Hati kita tuh kayak cuma Yang lain gak gitu-gitu <tuh> Ajib Kita merasa benar sendiri Yang begini mati jalan sendiri ke lubang Kerang Toraja Betul ya Gak perlu diin orang Kita butuh orang Udah mulai ujub tuh Stop, Stop Syekh Albani kalau dipuji istighfar Biar sampai nangis dia Syekh Muhammad Sallallahu Dipuji dengan syair Dia menangis Allahu Akbar Allah Astagfirullah Astagfirullah Dia punya sifat ujub karena orang-orang terdahulunya saya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah dan lain, lain katakan, andai aku seperti kayu kering yang terbakar menjadi arang dan debu, orang nggak perlu tahu di. Cuma mau bilang apa? Ini panjang pertanyaan ini, karena orang melihat aku. Ini kaki bergeser. Kata Umar, andai aku seperti bilangan pasir di gurun Sahara yang kering kemudian terhembus apa tertiup angin hingga hilang. Nggak ada yang mengenal diriku. Kata Aisyah apa? Anda tak ada yang mengenal diriku. Saking mereka nggak mau ujub, apalagi ria, apalagi sumah, nggak mau mereka. Ya makanya yang namanya sunnah itu nggak dipertontonkan. Orang apa? kalau yang wajib ditransparasikan. Sekarang kita sunat bareng sama fakir miskin. Ya. Ini anak kasih antum lima ribu ya. Astagfirullahaladzim. Goceng selfie. Malu gitu ya. Semoga Allah senantiasa menjaga. Oh iya, insya Allah ya. Bagaimana jika kita terpaksa menyekolahkan anak di, di, sekolah Islam, namun belum sesuai sunnah? Ya ada konsekuensinya. Ya untuk bisa menjaga akidah dia dengan cara apa? Setiap pulang sekolah ada dialog sama anak kita. Ya, strong minor loh ya. Tinggal di kota yang minoritas kan, jadi sekolah Islam yang murah kan susah. Jadi kita kan begitu Ustaz. bikin pesantren dong, yang murah suruh murah mulu ilmu. Betul -betul. Giran beli baju, beli rumah, beli apa pengen yang kita pendidikan pengennya yang gratis. Jadi dibilang Ustaz doakan tak, kita mau buka sekolah gratis. Bayar. Jangan Bagaimana? Cari donatur. Kenapa Islam mesti gratis, murah melulu? Subsidi sini orang orang nggak kita cari donatur suruh bayar. Waktu dia yang orang miskin. Jangan kata Imam Syafi'i bulgoh nuntut ilmu tuh bulgoh butuh modal bantu bukan izin kesian sekolah Islam berkembang karena belum tumbuh sudah terbebani pundaknya harusnya begitu bahasanya jangan dikit dikit sekolah gratis sekolah gratis mana jebolan yang kelihatan sampai sekarang banyak pengabal gua cuma nggak menonjol kenapa ilmunya nggak berkelas terus gimana cari donatur banyak donatur insyaallah banyak donatur yang siap membantu tapi sekolahnya tetap dibayar biar maju ya kadang-kadang kita kalau temen buka usaha nah temen nih makan-makan gak gratis inilah inilah sama orang-orang kafir kita berani bayar nggak nawar ajib nih ini teman kalau perlu jangan diambil kembali ya, nih, biar maju dia harusnya begitu kita di kita enggak mumpung saudara mumpung teman habisin <laughs> bahaya sekali ini mental mental culik taknis <laughs> Islam Islam kendor semua yang kayak begini jangan punya izah gitu loh sekarang saya dikasih besok saya yang bakal ngasih itu prinsip bukan malah seneng ada Ustadz datang ke anak Ustadz Sasuban dua ini Ustad. anak kan udah mulai ngajar nih, alhamdulillah tapi anak lagi ikut program uh, dai gratis umroh. Astagfirullah saya bilang. Emang nggak ada duit? Ada sih tat. Cuma karena kesempatan gratis. Innalillah. Antum nggak punya harga diri saat Anda bilang. Bayar. Antum punya izah. Antum nggak mampu orang tua orang bakal bantu antum. Alia ulia khairun minnya suflatu izah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu izah. Itu harga diri kita. Nggak punya duit minjem berpikirnya mengembalikan bukan muterin pinjaman kan kalau orang kafir gitu kalau minjem uang yang dipikir apa bagaimana memutarkan betul kalau orang Islam harga diri kita bayar bukan afwan ahi bukan afwan ukhti bukan gitu itu prinsip dalam syariat seperti itu makanya orang Islam maju zaman dulu karena orientasi dia memberi mana kosot mimalin tidak kurang harta karena sedekah anfik unfik Alek. infakan Allah infakan kamu bu Iza harga diri kita seperti itu ya masya Allah jadi kalau terpaksa disekolahkan di sekolah yang belum maksimal sunnahnya ya yang paling baik ya kita tutupi kekurangannya masih ada nyanyian jelaskan nah ini nggak boleh sebenarnya nah ya dalam Islam gini 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 gitulah nah, di sana laki perempuan nyampur harusnya nggak nak mereka banyak banyak istighfar ya nah, jelasin kalau memang belum sempurna makanya kita support sekolah-sekolah sunnah nih kita jangan cari gratisan ya Allah apalagi kita mampu jangan apalagi kita mampu jangan ya bantu-bantu mereka supaya bisa makin kuat kalau sudah kuat nanti gampang ada CSR -nya, ada macam-macam nanti baru kita bisa bicara bantu maksono sini gitu yuk kita carikan donatur bantu orang susah biar dia punya izah bisa seperti itu gitu loh Uh, saya juga punya program sama teman-teman MB itu untuk keliling Indonesia ini memberikan apa motor-motor gratis buat para Ustadz Jangan Ustadz ngajar akidah motornya kredit konvensional. Banyak banyak penampilannya sunnah tapi terikat sama Adira dan teman-temannya betul. Allahu Akbar. Gimana mau sampai ilmunya? Kalau apa alat bantunya barang haram. Ya nggak boleh. Kita harus bantu mereka ya supaya jadi baik insya Allah. Dan yang udah dibantu harus bisa bertanggung jawab dengan bantuan. Ya karena nggak sedikit teman-teman yang sudah membukakan kredit syari, Ikhwan malah nggak mau bayar. Giliran pakai konvensional baru karena takut sama debt kolektor betul. Uh, wa iya yadubillah, wa nauzubillah. Karena anak, anak kitanya sendirilah yang menggali lubang kematian kita sendiri. Bismillah Ustadz. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, sudah tahu ini sebenarnya, nih. dan dia tahu bahwa orang meninggal itu konsekuensinya adalah uh, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, dibayarkan hutangnya, dan disambung tali silaturahmi dengan teman-temannya, supaya tahu kelas orang tua kita. Kalau baik, banyakin kebaikannya, kalau buruk, mintakan maaf, gitu ya, itu muamalah, atau buatkan sesuatu yang pahalanya buat beliau ya, ada rezeki kita bikinkan masjid buat anak orang tua kita gitu ya wallahu ala. Ala. Nih ini nanyanya kayak suruh belajar lagi Ustaz panjang-panjang bener nih <laughs> nggak pakai mic ini panjang-panjang serak yang ada ini. <laughs> kan pertanyaan pendek jawabannya panjang hmm. nah. udah itu apa Ustaz pertanyaan di luar tema lah haula wala quwata illa billah <laughs> Antum gimana mau berkah ilmu dunia ustad nanti Assalamualaikum ustad Afwan saya tidak memiliki anak Lah terus Sudah beberapa tahun saya dan suami tinggal bersama Orang tua yang sepuh Terkadang saya sering ngedumel Jika ibu saya cerewet Dan sedih menyaksikan perbedaan sikap Dengan adik saya Mohon nasihatnya ustad Yang gak punya anak bukan cuma kamu ya istri Nabi semua nggak punya anak cuma dua yang punya Khadijah dan Maryam Kipti. Jadi nggak usah khawatir, nggak banyak pertanyaan. Yes, syukur kalau lo titipkan nggak juga nggak masalah. Berhusnuzonlah kepada Allah dan jangan beranggapan bahwa pintu surga cuma gara-gara punya anak. Ya, yes. kita minta sama Allah, Allah nggak titipin halas. Allah nggak pengen kita banyak pertanyaan. Ya yes. syukur-syukur Allah berikan yang terbaik insya Allah. Karena usaha penting, anak aset dunia dan akhirat, gitu ya. Tapi ini diberikan kesempatan dekat sama orang tua itu keramat dunia. Orang tua keramat dunia. Apalagi kita lah, suami secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, orang tua kita nomor satu. Ibu, 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 ayah baru istri dan anak kita. Keramat dunia kita adalah orang orang tua kita, ya. Assalamualaikum Ustad, Afwan di luar tema. Apakah pekerjaan notaris termasuk pekerjaan yang haram? Yang dikerjain apa sama notaris? Kalau yang dikerjain kerjaan yang halal ya halal. Tapi kalau notaris kerjaan ini nyogok di apa? Di BPPN dan lain-lain, ya haram hukumnya. Notaris halal hukumnya mubah lawang jasa kok. Ya, tapi kalau cara kerjanya ada riswa haram, ya nggak boleh. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, kami ingin bertanya. Bagaimana cara memberi pengertian kepada anak kelak jika anak sudah mulai dewasa Ustadz? Ya anak-anak dia Ustadz yang disuruh ngomongin ya. Kalau kita berteman sama anak sebenarnya aman. Ada keterbukaan antara kita dengan anak. Jadi sohib sohib huma fid dunia ma'rufa gitu ya. Harusnya sih kalau terbiasa ada keterbukaan antara kita dengan anak, ya, Insya Allah sampai kapanpun gampang kita untuk bicara sama anak. Uh, ada orang bijak mengatakan kalau anak itu curhat sama teman di luar, sementara orang tuanya masih lengkap, kita orang tua yang gagal. Kalau sampai kita punya anak curhat sama teman tentang orang tuanya, maka kita orang tua yang gagal. Uh, buatlah suasana di mana anak itu butuh kita dan curhat dengan kita. Itu orang tua yang sukses. Ustaz, mohon doanya agar keluarga kami mendapat hidayah. Amin. Semoga yang terbaik selalu. Apa yang harus dilakukan orang tua jika anak perempuannya hamil di luar nikah dengan laki-laki non-muslim? Allahu Akbar. Ya, di negeri Indonesia nggak ada hukum. Cambuk, rajam. Maka pemimpin yang tanggung dosa ini. Terus bagaimana solusinya, Tad? Ya, selamatkan anaknya. Jangan sudah berbuat dosa, Anaknya pun pindah agama Ini lebih bahaya lagi nanti Karena orang yang berzina itu kan dosa besar Yang wajib itu bertobat Selamatkan anaknya Jangan sampai menjadi anak yang tidak soleh Karena sudah status anak zinanya kan kesian ya? Tetap dirangkul dan dijaga tentunya Sabar Assalamualaikum Ustaz Sebagai umat dengan akidah al Kan dilarang untuk menye, men... apa, menjelek-jelekan pemerintah. Bagaimana sikap kita ya dengan kondisi pemerintah saat ini Ustaz? Apapun kondisi pemerintah kita, pemimpin kita adalah kondisi kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Bagaimana kondisi pemimpin itu adalah kondisi rakyatnya. Kalau pemimpinnya tukang kantau, ya maklar dan lain-lain. Karena rakyat rata-rata tukang kantau dan maklar. imam tergantung makmum. Kalau makmumnya pintar yang diangkat orang pintar. Makanya yang kita doakan semoga bangsa ini jadi bangsa yang pinter. Ada pemimpin yang pinter nantinya. Bagaimana pemimpin yang ada saat doakan? Semoga Allah berikan hidayah buat mereka semua insya Allah. Karena pemimpin pencitraan pada rakyatnya ya. Begitu pula rumah tangga juga sama ya. Ibu ke bapak, bapak itu pemimpin. Doakan. Nggak mungkin di demo ganti bapak turunkan bapak. Nggak mungkin gitu ya. Imam salah, turunkan imam, ganti imam ya nggak mungkin juga begitu ya. Itu cara-cara yang terbaik insya Allah. Tip, semoga manfaat yang disampaikan ya. Dan mudah-mudahan bahasan singkat kita ini bisa menginspirasi kita untuk mendatangkan hidayah. Karena Ustadz ngomongnya nggak ketutup, ya belak-belakan banget. Yang mau komplain juga silakan gitu loh, ya. Karena Ustadz tanya silakan yang mau nanya. Ya akhirnya sih nggak ada yang komplain, Alhamdulillah. Berarti memang seperti ini teknik yang belajar yang paling baik ada keterbukaan. Semoga hidayah gampang datang dalam hidup kita insya Allah ya. Jaga ukhuwah bro di antara kita. Jangan bosan saling doakan, doakan diri kita, keluarga kita. Doakan orang-orang tua kita nih. Semoga Allah jaga di hari tua menjadi orang tua yang betul-betul layak untuk jadi penghuni surga insya Allah. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Dan Allah jaga pula para pemimpinnya dengan hidayah yang baik buat mereka insya Allah ya. Dan semoga majelis ilmu di Pondok Ashifa Ash ini Allah jadikan sebagai tempat penyubur iman. Di uh, kota yang mungkin uh, the strong minor ya. Kalau berikan yang terbaik insya Allah. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga Allah muliakan diri kita insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakumullahi wabihamdika. Asyhadu an la ilahe astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.